Potret terbaru rumah Istana Raffi Ahmad mulai dikebut pembangunannya. Dikutip dari suara.com, Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang dicap Sultan Andara. Ia tak hanya berprofesi sebagai selebritas tapi juga pebisnis. Kekayaan Raffi Ahmad pun akhir-akhir ini sering disorot. Diduga harta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencapai ratusan miliaran. Saat ini Raffi dan Nagita sedang membangun rumah mewah bak istana. Sayangnya, rumah tersebut tak kunjung selesai dibangun. Terkini, Raffi membagikan potret terbaru rumah mewahnya yang sedang dibangun. Kabarnya, rumah tersebut akan segera dikebut agar segera selesai. Raffi membagikan foto rumah barunya itu di Instagram. Ia nampak memboncengkan istrinya dengan Vespa Christian Dior yang harganya mencapai 1 miliar. Ngebut, bukan ngebut naik motor, tapi ngebut selesaiin pembangunan rumah, tulis Raffi Ahmad. Rumah mewah Raffi itu sudah terlihat progresnya. Bahkan rumahnya sudah selesai dicat dan tinggal finishing saja. Para netizen pun takjub melihat rumah mewah tersebut. Banyak yang takjub dengan rumah Raffi dan Nagita yang tampak bak istana. Keren banget ada basementnya, semoga bisa nular, tulis netizen. Mewah banget rumahnya, bener-bener model rumah orang kaya, sahut yang lain. Bismillah, semoga segera selesai, amin, pungkas netizen. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.